Ah, bilang. Assalamualaikum Ukti. Dia ta'aruf alai. Yes. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Walau bersama tim bolanya Avenger FC, namun Bilar masih tetap tak bisa menutupi duka dan kegalauan karena sang pujaan hati masih dirawat di rumah sakit. Ya, Lesti Kejora sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit. Tentunya hal ini menjadi sesuatu yang kurang mengenakan dan selalu mengganjal di hati Bilar. Walaupun Bilar senyatanya berusaha menutupi apa yang terjadi sakitnya Lesti ini, tetapi wajahnya, tatapannya tak mampu menutupi kegalauan hati. Ya, karena Lesti sampai saat ini masih belum diperbolehkan pulang menunggu hasil ronsennya tadi pagi. Namun tiba-tiba karena kerinduannya, karena keseriusan hatinya ingin memantaskan diri, seperti saat dia berwawancara dengan beberapa media, bahwa Bilar mengatakan dirinya ingin memantaskan diri, menyiapkan dirinya untuk lebih pantas berdampingan dengan Lesti. Karena menurutnya Lesti adalah sosok wanita idaman. Terkait hal tersebut, secara tak sengaja saat di depan teman-temannya, Bilar mengungkapkan perasaannya lewat kata. Ah, Bilar. Assalamualaikum Ukti. Dia ta'aruf alai. Yes. Apa yang disampaikan Bilar itu adalah wujud rasa implementasi dari hatinya yang terdalam. Ya, karena dia memang menginginkan hubungannya dengan Lesti diseriusin menuju ke arah serius. Namun, dia sendiri ingin memantaskan diri untuk melangkah ke jenjang pernikahan setelah melakukan proses ta'aruf. Ya, seperti yang ia sampaikan, tidak ada lagi pada dirinya ya, namanya jadian, pacaran tidak ada. Cuman orang bisa menilai dari perilaku yang ia lakukan, perilaku yang ia buat, dan kemesraan, keromantisan, keuangan, hubungan yang mereka ciptakan. Jadi mereka bisa menilai sejauh mana hal tersebut. Lalu bagaimana kalian terkait hal ini guys? Terkait juga bahwa Bilar mengungkapkan ta'aruf bersama Lesti, menjajaki dan memantaskan diri untuk melangkah ke jenjang pernikahan tentunya. Bagaimana? Kita doakan saja semoga mereka segera dipertemukan dan mendapatkan kematangan dan kemantapan hati untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Moga keinginan Dedek Lesti yang menikah di tahun 2020 bisa terwujudkan dengan hal ini. Oke, jangan lupa kalian komen, like tentunya, subscribe yang masih belum, share bagi teman-teman kalian agar bisa merasakan keuangan seperti yang kalian rasakan. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.